ya sini Pak Ece. Ya, mungkin gimana nih akhirnya tetap. Iya, Indosiar akhirnya dapat Piala Peduli Pendidikan. Seperti diketahui di bulan Ramadan kami menayangkan Juara Indonesia Ramadan. Ini program Kelas Cermat yang mungkin sudah lama tidak ada di TV nasional dan kami sangat bangga untuk menayangkan itu. Namun juga selain itu sebelumnya Indosiar juga banyak menayangkan bentuk-bentuk pendidikan, tidak dalam tutorial tapi dalam bentuk sisipan. Misalnya adalah pendidikan budi pekerti. Kami banyak menayangkan FTV, salah satunya Pintu Berkah, kemudian juga Peduli Budaya dan Nasionalisme dalam The Academy, dalam Liga Dangdut, dan juga The Academy Asia, yang menunjukkan kita peduli nasionalisme dan mencintai Indonesia. Jadi ini bagi kami sebuah penghargaan yang menjadi pemicu kami untuk terus membuat program-program yang bisa menyisipkan pendidikan, sebuah program yang menghibur dan juga mendidik. Depan ada mungkin ada terobosan untuk Pak TV, ada program-program tambahan untuk terkait dengan TV. Iya, ke depan pasti akan ada, dan yang penting adalah konsistensi ya dalam menayangkan program-program yang terus disisipkan pendidikan. Harapan ke depan apa nih dengan harapan ke depan sih dapat piala ini lagi tahun depan di Anugerah LSF. Tapi yang bagi penting bagi kami adalah TV juga menjadi tontonan yang aman untuk siapapun, untuk usia berapapun, dan yang paling penting sesuai dengan kata LSF, kita sebagai penonton bisa memilah mana yang sesuai dengan klasifikasi umur tontonan yang bisa kita tonton. Ini kali berapa Pak? Kalau Peduli Pendidikan ini yang pertama bagi Indosiar ya, ya kami sangat senang sekali dapat memperoleh piala ini, dan ini tadi seperti saya sampaikan menjadi kejutan bagi kami untuk dapat terus membuat program-program yang menyisipkan pendidikan. Apa sih yang berbeda dari program dari stasiun TV? Ya, tadi saya sampaikan ya, yang berbeda kami punya lomba cerdas cermat ya, yang berbeda, dan FTV kami, kemudian juga Talent Search ya, yang sudah memasuki musim ke-6 dan juga The Academy Asia. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh TV-TV lain. Dan sebagai informasi, program tersebut adalah murni format dari Indosiar. Jadi kami bukan beli format, dan itu yang membanggakan. Dan tadi bisa disaksikan juga, ada banyak tamu, ada dari Filipina juga, yang sekarang juga, karena kami melatih dan mendidik mereka di panggung The Academy, sekarang mereka bisa nyanyi genre lagu yang adalah genre musik Indonesia asli, yaitu dangdut.